Hari ini aku mau potong rambut karena udah suruh Fatih potong rambut. Cuman sebenarnya nggak bakal botak saya. Ya enggak lah, pendekin dikit. Aku kasih kamu 10.000 potong baskat, oke? Hah? Baskat. Iya, baskat ya. 10.000. 10.000. Tadi katanya 200. Gak jadi. 10.000 aja. 10.000 lebih murah. 10.000 lebih murah, 10.000. Ya. Oke, siap. Botak. Botak. Baskat. Baskat ya. Oke. Kita kasih odong ompong. Sini odong ompong. Ada odong ompong. Emang di sini, Mas? Odong ompong. Hah? Iya, odong ompong. Ada tukang potong. Tukang odong ompong. Odong ompong gaji itu. Odong ompong. Rambutnya ngeri kan? Dong. Aji, bukna, ade. Rambut tinggi. Nah, yuk, rambut kamu gini, yuk. Iya, makanya. Panjang lagi. Panjang, ya. Kan, nunggu. Halo. Halo. Yuk. Ini baskat nih dia. Siap. Hah? Siap. Orang baskat halus tuh, Alus. Cabi sih, ini cabi. Wow. Jangan. Udah lah, kamu kan tiru. Tapi pengen diwarnain aja, diwarnain. Giniin, mas, giniin. Hah? Huh? Ketawa. Mau di gimana nih rencana? Ini di gini nih, Bel. Ya gimana dong? Fresh crop. Jangan fresh crop, ah. Huh? Baskat. Cing, baskat halus enggak ya? Gua lagi gendut, teh. Krukat. Ya. Aku lagi gendut, ya. Kalau pengen pendek nih itu 3. Amun gondrong ya ditipisan unggul kumaha? Ya kayak kemar. Ya. Koma hair paling. Eh, koma hair? Kertain. Bosan kamu. Dong, tapi gue pengen dicetak tuh kalau baskat mah. Ya enggak bisa jam segini atuh. Malah keburu. Ah, keburunya. Gak usah sayang, aku gini aja lah. Apa namanya? Puter. Ikat. Bonong, jangan dong. Masih tetap bonrong dong. Sikat. Sikat ya. Ini aja potong agak pendek gitu aja, jadi jangan. Enggak. Ini ya, maksud orang ini di apa ya? Gradual ya? Iya, kayak kemarin. Kayak kemarin. Ininya mau dari 0 enggak? Jangan dari 0. Jangan dari 0, 0,5. 0,5 ya dong? 1. Bebas. Jangan dari 0 ya. Oh gitu, kenapa gitu dari nol? Enggak, mau dari nol, jangan dari nol. Kalau dari nol keren nggak? Ya kayak kemarin loh. Tapi orang iya nanti kiki. Ya bisa. Ah, main ban. Main ban. Ah, cukur dulu. Ntar Lil gue yang motong. Lil, kamu aku potong ya? Siap. Hah? Siap. Beneran? Kan udah kasih 10.000 tadi. Kasih 10.000 mau. Harga diri rambut 10.000 aja. 10.000 doang harga diri. Potong rambut juga kan? Kasih dulu 1.000.000 lah, nggak apa-apa boleh. Cara ngebales lah. Dong, ini diapain jadi rambutnya namanya? Ini mau dibikin apa? Man bun. Man bun. Top knot gitu. Top knot. Lebih ke top knot. Ya. Azik. Biasanya orang-orang mana dong bikin kayak gitu? Ini mau potongan laki-laki pisan. Azik. Soalnya gue masih tetep pengen gondrong dong. Dibikin gini aja. Biar simpel. Nanti diikat. Mau ntar aku diwarnain lagi, tapi pas baskat nanti mungkin sebulan lagi, dua bulan lagi lah. Gimana dong tadi dong? Dipotong. Bikin main bun. Tipisin pinggirnya. Bawahnya dibikin graduation gitu. Jadi kalau mau kesini di mana? Di Bandung? Jalan apa? Ini di Jalan RL Mata Dinata nomor 101. 111. Iya, 111. Bukan 101. 111. Apa namanya? Tempat cukurnya? Reka Barbershop. Reka Barbershop. Gua lihat Instagramnya kayak Jepang-Jepang gitu, dong. Iya. Kayaknya ke Jepang-Jepangan. Hebat. Ya. Kemarin waktu gua ke Jepang juga orang-orang pada rambutnya kayak odong ini loh. Dia kayak ada style sendiri deh. Beneran? Pas gua ke Jepang ada ketemu barbershop, ketemu capster di tempat skateboard. Ternyata dia capster. Ya, terus modelnya kayak gini-gini dia. Ya. Unik-unik. Kurang salah kan unik tuh. Hah? Unik tuh kelihatan. Tuh ya. Unik pisan ya. Coba dong unik pisan. Kalau lo ingat Adong pernah dulu nyukurin gua di garasi waktu zaman-zaman pandemi PPKM karena enggak boleh nyukur kan? Enggak boleh nyukur ke tempat gitu. Tempat juga tutup. Akhirnya nyukur di rumah. Di situ. Ya udahlah. Kalau di Bandung gua nyukurnya sama dia. Soalnya biasanya di cut itu sih di bukan kemarin, di cut. Kemarin sih di dekat rumah barbershop, cuman ya ada problem akhirnya mutusin cabut gitu. Terus kemarin gue cukur di Rock and Roll, Rock and Roll kemarin gitu.
Kalau di Bandung itulah rock and roll, kalau enggak sama odong. Jakarta biasanya ada tempatnya, langganan gue di Matraman. Lupa namanya siapa, ntar kita wawancara di sana. Kayak gue cukur dulu ya. Ah, dulu kayak gini, hajir. Ya gitu. Keren rambutnya. Waktu itu, waktu mau kali di share gitu. Apa? Apa dong? Dulu pernah kayak gini? Pernah waktu zaman band metal. Iya. Asli Redemption. Asli Redemption. Design. Waktu di design kayak gini. Aku adalah undur-undur. Bukan aku adalah Tuhan. Gua dong, ditis dong. Iya, tinggal tulis. Ah, jadi Lil RG. Jadi rapper. Jaden Smith, kayak siapa? Lil, kemana? Kalapa? Nih. Pasangin dulu okay. Biar jadi tukang cukur beneran. Apa dong? Dong? Mau kir? Ini yang gue sama dulu. Ini bisa ini? Ibu guys. Gua ini tuh, ini proper barber. Alright guys, pulang dulu. Tadi dulu aja. Mas, anjing lu lupa. Ya, ganteng, ganteng, ya. Aku gak mau dapet aku. Mas, yang bener, mas. Pusak nih, Alisya, dong. Mas. Mas itu orang punya anjing gak? Eh, udah. Mas, tadi jelek sekali. Udah dong. Mas, rapi ini mas. Kamu tau gak sih orang yang potong rambut gue kecewa bikin manis gitu ya? Astaga jelek sekali. Apol pernah kan daftar Apol? Apa? Daftar Apol pernah? Pernah. Iya ini bakal kayak daftar. Basket. Basket. Ini bukan basket. Astaga kayaknya betul gue enti. Ini basket. Anji. Anji. Ah gini aja mas keren nih. Gini aja keren ya. Darto helm, Darto helm anji. Ya Darto helm. Pelawak zaman dulu. Lanjut mas, lanjut mas. Sakit perut aku. Basket. Harus. Model baru. Ada sama mas. Iya, tinggal ya, Dik. Mulet aja. Mulet atas ini, Mas. Mulet. Tak gitu, mulet alus itu. Mulet aja. Ayo, semua gak bisa nih, udah nih. Hey, udah gini. Bagus tuh, bagus ya. Keren. Aduh, bang. Eh mas, kembalikin 10.000-nya, balikin rambutku lagi mas. Kayak hampir rambut lama. Lanjutin mas. Kayak dokter lama. Rambut tutup. Rambut tutup ya. Bagus Dil. Bagus Dil. Udah belum selesai namanya. Dong, belum selesai kan dong? Di basket kan bagus kan, basket? Bagus lah. Ntar lu digradual sini, gua tahu. Mau digambarin gak? Gambarin. Mau gambar gak? Gambar love ya mas ya? Ya bisa. Tahu kayak si... Siapa? Siapa itu yang love-nya banyak? Bisa. Anut.
trailer apa? The Creator trailer. Tahu. Tahu. Iya, trailer The Creator. Nah, udah. Cing, dateng lu, Lil. Anjing. Mbak Bondol juga mau nanti nih mah, Mbak Bondol. Iya. Cabut nyawanya, Mas. Cabut nyawanya. Cucu-cucu. Jangan-jangan. Kodamnya cabut, kodam. Ya, ntar dulu, sabar. Sabar dong. Bagus tuh. Nganterin anak. Nganterin anak syukur. Kasian tuh, lihat. Harusnya tadi lu before afternya ya. Udah dia udah fotonya. Oh, ada. Nah, anjing. Anjing keren. Keren. Ini bagus. Harus. Iya, dapat 10.000 dari Mas Ari. Oke. Oke, itu lagi. Itulah tadi proper barber. Jadi kayak gini basket. Keren. Iyalah Lil, kamu biasanya gondrong kayak gitu nggak enak liatnya. Aku juga kayak gini sekarang. Siap. Dong, belum bisa yuk, dong. Yuk. Nih, bayar kita sekarang. Kita mau kabur. You feeling? Can't help what you feel.